satu program pertama Nabi itu adalah mempersaudarakan. Mempersaudarakan antara Aus dengan Khazraj, lalu nama mereka menjadi Ansar. Mempersaudarakan antara kabilah-kabilah yang ada di Mekkah, Quraisy, lalu mereka menjadi namanya Muhajirin. Lalu mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar, sehingga mereka disebut dengan Sahabah. Ini adalah program pertama di antara program-program pertama yang dilakukan Nabi SAW. Kenapa? Menunjukkan betapa persaudaraan ini penting sekali. Bahkan ketika Allah bicara tentang puncak ketakwaan, Allah bicara tentang puncak kesuksesan, maka di tengah-tengah dua ayat itu Allah bicara tentang persaudaraan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dulu kalian bermusuh-musuhan. Dulu kalian saling memerangi. Dulu kalian saling mencela. Dulu kalian saling membuli. Dulu kalian saling left group. Ya. Dulu kalian bikin grup sendiri yang baru, tapi yang ini gak diundang. Dulu kalian saling unfollow, saling ngeblok, saling delete komen. Ini terjemah sosmed. Jangan salah paham, ini terjemah bukan ayat, gak ada ayat tentang itu. Adanya terjemah apa? Terjemah baru. Atau terjemah mu'asarah, terjemah kontemporer. Sesuai dengan...